Bali Island. Hari ini bro, gue adventure di Bali. Dan lo tau siapa? Hari ini gue temenin sama bro gue nih. Bro! Woo! What's up bro? Akhirnya bro, setelah gue absen 3 bulan. Gila, gue kangen banget bro sama lo pada. Gila, gue pengen seru-seruan lagi, pengen adventurean lagi. Barang gue udah bengkak nih 3 bulan terakhir. Indahnya setiap sudut Indonesia nggak akan habis untuk diangkat dan dijelajahi. Tempat-tempat adventure yang menantang serta menakjubkan. Parah banget bro, gua kangen banget nge-trip kayak gini. Yo, welcome back bro Dion Wiyoko. Ayo dong temenin gua adventure di Bali. Menjelajah alam terbuka dan hutan belantara nggak cuma bisa dengan jalan kaki aja nih bro. Kalau cocok kayak kita, pasti lebih seneng kalau bisa bawa motor trail. Selain fun, riding activity dari trail ini udah jadi kebutuhan pecinta motor yang ekstrim dimanapun. Nah, puluhan bahkan ratusan komunitas adventure emang terus bermunculan. Udah gitu, hari gini banyak pembuka jalur yang niat mencari lahan-lahan yang sip buat dicoba. Nah, kayak kita gini nih bro. Wah, belum apa-apa jalur trailnya udah ribet banget nih. Kita harus lewatin jalan tanah yang cukup sempit dan terjal gitu. Emang mesti jaga jarak nih bro. Terlalu buru-buru, yang depan udah ngerem duluan. Gue belum siap. Aman ya belakang ya. Nah bro, tracknya. Ini gue mau lihat ya, kita mau turun ke bawah. Cobain ya. Nah, mulai deh nih ke jalur-jalur ekstrim. Asik nih bro, rutenya bro. Wah, treknya sempit banget. Tapi lumayan lah. Kesulitannya oke lah. Fun ya. Masih terus lagi nih. Hah? Balik? Balik aja, jeting. Waduh, sampai-sampai gue dijatuh aja nih. Aduh, payah banget nih gue. Satu itu. Ayo. Yang bermasalah, bukan guanya yang gak bisa ngelewatin track ini. Akhirnya gotong royong pun terjadi. Apa kau bilang? Yang salah bukan manusia ya, men. Motornya kempot terus. Uji kelolosan untuk main-main-main. Jadi kalau udah kayak gini, kemudian yang kalah. Cuma salah tadi motornya kepot, bro. Iya gak? Aduh. Sekarang gue mau lihat nih Marshall nih. Mantap ya. Perjalanan gak selalu mulus bro, pasti ada aja halangan dan rintangan. Udah biasa cuy. Capek aku.
mau nolongin lo jatuh sendiri. Dapat kali, dapat. Masal, sal. Wah, gokil banget, men. Treknya tuh ternyata sempit, terus curam banget. Pas gua naik, emang rada susah. Tadi gua coba gas juga, akhirnya gua bisa kelar. Gua keangkat, terus jatuh juga, men. Gimana, lo? Hah? Sebenernya yang penting itu bukan manusianya aja. Motor juga penting. Motor juga penting. Tapi yang paling penting juga lagi apa nih? Jalannya ngalus sih penting. Kerjasamanya, bro. Ya, kalau kayak gini penting, penting kan kerjasama. Hai, untung ada teman-teman tadi semuanya. Tadi yang nolongin ini jatuh gitu ya? Iya. Gokil, treknya pendek, sempit. Tapi kesulitannya gokil sih. Oke. Okay. Yaudah, my trip, my adventure. Bali memiliki banyak keindahan alamnya dengan nuansa yang sangat asri. Terletak di daerah dataran tinggi bagian utara Badung, Desa Pelaga memiliki potensi dalam bidang pertanian dan juga peternakan. Topografi desa ini membuat desa ini memiliki pemandangan yang indah dan suhu yang nyaman dan cocok untuk merefresh pikiran setelah berkutat dengan aktivitas yang ngebosenin di kota. Hamparan perkebunan yang rapi menambah pesona indahnya panorama alam perbukitan. Panorama berupa pegunungan yang berundak hijau dan subur ditambah bunga-bunga yang terang menyala di sepanjang jalan. Berhenti lo. Stretching. Bro. Gak afdol nih, kalau misalnya kita riding jalan-jalan, view-nya cakep kayak gini, kita gak foto-foto, ya ga? Yoi. Dan kita mau sharing juga nih buat teman-teman nih, ya ga? Di sini tuh, iya. Gue tadi penasaran banyak banget bunga-bunga kayak gini. Cakep banget warnanya, ternyata ini bunga gemitir. Namanya bunga gemitir. Bunga ini sering banget, gak sering sih, biasa emang dipakai buat orang Bali buat sembahyang ya. Oh berarti yang mereka buat biasa dipakai sembahyang tuh? Ini nih, bunga gemitir ini emang dia bisa tumbuhnya tuh di udara sejuk pegunungan kayak gini nih. Oh, gila, kita harus banget turun ke bawah. Kita mau lihat foto-foto ya, dulu. Narsis di Jo. Eh, Dion, emang udah paling semangat nih anak kalau nemu tempat yang fotogenik kayak gini. Untung juga sih buat gue, jadi ada yang bisa fotoin gue kan. Hihi. Boleh ya bu ya? Ayo bu, foto bertiga. Kita di sini bu, kita di sini. Ibu di tengah, sini bu. Yang bodoh doang. Bu sini bro. Nah, sini. Hah? Sini aja. Sini. Bisa aja lo bro, emang dasar lo ya. Ngomong-ngomong nih, traveling tuh gak cuma bentuk syukur atas kenikmatan dan keindahan dunia yang diberikan oleh Tuhan, tapi juga menjadi salah satu bentuk refreshing dari rutinitas kita. Dan gak cuma itu aja, hal yang wajib dilakukan saat traveling saat ini adalah mengambil gambar alias foto-foto. Yoi bro, apalagi munculnya sosial media dengan platform foto kayak Instagram tuh yang paling hits buat posting foto-foto kita. Silakan bu, silakan. Yoi, kalau gue foto yang diambil juga gak sembarangan. Gue selalu cari objek yang tepat dan pengambilan gambar yang menarik. Salah satunya sekarang ini nih, cakep banget. Background bunga mitir. Ini cakep banget nih warnanya. Kuningnya, bagus banget. Bunga gemitir namanya. Ini kayak gini nih, gue sering banget ngeliat foto-foto di Hokkaido kalau lagi summer juga kayak gini nih. Iya. 11-12 lah. Ya juga sih. Jadi ini Hokkaido Indonesia kan? Iya, maksa juga sih kok kayak gitu. Mantap ya. Lihat dong.
Setiap perjalanan My Dream Adventure selalu disuguhi dengan pemandangan yang indah. Makanya Indonesia tuh indah banget. Kaya lagi. Lanjut lagi. Yuk, mana kita? Kita ke jembatan Tukat Bangkung. Kita udah ditungguin sama teman-teman di sana, kita mau rappling. Seru-seruan bareng. My trip, my adventure. Woo! Ini dia jembatan yang ramai dijuluki jembatan terpanjang di Bali dan bahkan kedua tertinggi di Asia. Jembatan Tukat Bangkung. Jembatan ini terletak di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Halo bro, buat sebagian orang memang melakukan satu aktivitas ekstrim sport seperti ini, rappling dari satu ketinggian buat mereka adalah hal yang biasa aja, karena mereka sudah biasa dan mereka memang tidak takut akan hal itu. Tapi buat gua pribadi, ini satu hal yang besar banget man, yang harus gua taklukin hari ini. Kemarin waktu di Manado, gue gagal untuk melakukan rappling karena gue kurang yakin dan ada sedikit ketakutan untuk itu. Tapi di sana gue janji, gue akan melakukan rappling di edisi selanjutnya. Yang akan gue lakukan hari ini adalah gue akan turun dari jembatan Tukat Bangkung ini di Bali sekitar kurang lebih hampir 100 meter. Nah, hari ini gue lakuin itu buat diri gue sendiri, buat lo Indonesia, dan buat my trip, my adventure. Woo! Dia udah di sana. Ayo, kita ke sana. Halo, masuk. What's up, bro? Gimana ya, pucat muka lo? Kagak, men. Ini... Lo gimana, bro? Ya, ini namanya manusiawi kan. Takut mah, biasa lah. Tapi di My Dream Adventure, rasa takut tuh harus dilawan, bro. Iya gak? Yang penting kita yakin, sama safety juga. Okay. Yang penting kan sekarang kita udah ditemani sama Arif. Sama siapa tadi? Giri. Nah, mereka ini yang nemenin kita. Jangan pucet juga nih yang aduh, jangan gitu dong. Yang nge-brief biar lebih semangat juga, motivasi kita juga dong. Siap. Oke, bro. Gua sama Marshall bakal rappling di jembatan Tukat Bangkung. Yoi. Tukat Bangkung ini jembatan kedua tertinggi di Asia ya. Di Asia ya. Yoi, gokil. Gua ngeliat bawah sih lumayan gemeteran sih. Tinggi sih. Buat lu semua, lu bakal lawan semua rasa ketakutan. Ya enggak, bro? Yoi. My trip, my adventure. Woo! Ini yang kedua kalinya gue mau rappling. Walaupun rappling yang pertama sempat gagal karena gue gak yakin sama kemampuan gue saat itu. Tapi yang pasti guys, sekarang gue mau coba lagi buat rappling dari ketinggian sekitar 100 meter bro. Semoga berhasil ya. Yuuu. Wah gila men. Ini saatnya pembuktian diri kalau gue mesti taklukin rasa takut gue di ketinggian jembatan Tukat Bangkung, Bali. For my trip, my adventure. Woo! Oi, tak bro. Oke. Ntar lu mas, ini. Yang penting ya. Menurut lo suara Marshall Sastra bakal berhasil nggak ya? Rappling dari ketinggian sekitar 100 meter di Tukat Bangkung, Bali ini. Gue penasaran banget sih. Lu juga pasti pada penasaran kan? Kita semangatin yuk, Marshall, go Marshall. Ini ada kabel nyangkut, men.
Ada kabel nyangkut. Gila, men. Baru kabel turun nyangkut. Dikit, tiba-tiba ada kabel listrik kabel, yang kabel. Hampir nyangkut ke kaki gue. Kabel. Men, bikin jantung gue deg-degan gila. Tegang abis, bro. Kaki dulu gini. Gini ya. Ntar lo. Nah. Gila, men. Wow, amazing, dude. Akhirnya gue bisa berada di titik ini, turun dengan tali dari ketinggian hampir 100 meter. I did it, man. Woohoo! Marshall Sastra berhasil rappling for my trip, my adventure. Yeah! For my trip, my adventure. Woo! Dari ketinggian kurang lebih 100 meter, gue Marshall Sastra, rappling for my trip, my adventure. Gokil, bro. Emang terkadang kita harus ngelakuin hal-hal yang gak biasa untuk lebih menikmati alam saat adventure. Dengan begitu, kita bisa lebih ngehargain momen-momen yang kita punya, bro. Akhirnya gue ngebayar janji gue nih, Jo. Rasanya luar biasa banget. Lawan rasa takut, lalu merasakannya. Ini namanya perasaan yang campur aduk. Amazing and scary at the same time. Makan tuh. Gimana? Gila, men. Akhirnya gue berani turun dari jembatan Tukang Bangkung ini. Nah, kemarin di Manado gue benar-benar takut. Tapi waktu itu kan gue emang bilang kan, kalau misalkan gue itu memang gak yakin, lo jangan lakuin. Dan hari ini gue Marshall Sastra turun dari jembatan Tukang Bangkung Bali, kurang lebih 100 meter, bro. For my trip, my adventure. Woo! Emang kalau masalah ketinggian itu bukan hal yang mudah ditaklukin. Tadi Marshall membuktikan di Manado dia gagal rappling, di sini dia berhasil, bro. Sekarang giliran gue mau rappling ke bawah. Semoga lancar, semoga selamat. Yang penting safety. Safety udah. Rasa takut dilawan, yakin dulu. Ya enggak? My trip. My trip. Taruh, tahan. Ini gue mesti ngebuang badan kan? Ya, lurusin aja kaki. Lurus, jangan betok kaki. Nah, lurus. Jalan. Badannya ke sana. Ya. Yo, ayo. Pas. Sit. Sah. Oke. Okay. Ntar. Oke, okay, pelan. Ntar. Gua copot dulu. Dari sini view-nya cakep banget nih. Desa Belok. Sidan. Masih Kabupaten Badung, Bali. Kalau ngeliat ke bawah luar biasa, bro. Kaki rasanya. Waduh. Lihat. My trip, my adventure. Ayo sang, depan. Halo. Oke, bro. Mantap,
akhirnya berhasil ya. Lo bisa ngebuktiin ya. Yoi. Lo bisa ngebuktiin semua orang-orang yang underestimate lo. Iya gak? Yoi. Yang penting gue ngebuktiin buat diri gue sendiri. Benar. Kalau misalkan gue emang bisa naklukin rasa takut gue. Benar. Ya. Keren atau enggak itu enggak penting, men. Betul. Yang penting itu lo yakin dulu sama diri lo sendiri. Benar. Ya kan? Sama seperti yang gue bilang waktu di Manado itu, kalau misalkan ngelakuin salah satu extreme sport kayak gini, kalau kita nggak yakin, ya lo jangan lakuin. Benar. Pada waktu itu gue nggak yakin, tapi hari ini waktu gue coba lagi, memang gue lebih yakin kalau gue pasti bisa, dan akhirnya gue turun dan gue bisa. Oke? Okay? Rasa takut lo udah dilawan, ya nggak? Yoi, yoi. My trip! Iya! My trip! My adventure! Setelah ini, gue dan Bro Dion Wiyoko mau rappling barengan di jembatan Tukat Bangkung ini. Apakah kami bakal berhasil? Tetap di My Trip, My Adventure. Wah, jadi nagih gini nih bro. Sekarang gue sama Dion mau rappling barengan. Nambah dikit boleh lah, tadi kan baru cek ombak cuy. Sekarang gue mau nyobain rappling sambil gaya-gaya dikit lah, bisa kali. Oke bro, sekarang gue sama Marshall mau berduaan nih, mau duet. Mau duet, langsung kita turun barengan berdua. Rappling ke bawah, masih dari jembatan Tukat Bangku, Bali. Oke, my trip, my adventure. Nah, ntar kita cukup ya bang. Kalau dilepas kayak gini, jangan. Wah, hampir salah pijakan nih gue. Hampir kepleset dan kepala gue juga hampir kepentok beton jembatan ini. Dan hebatnya, kegiatan rappelling ini cukup mudah untuk dipelajari, bro. Setelah beberapa kali berlatih, lo semua akan meluncur di sepanjang tali kayak yang udah bro. Duet rappelling nih, Cok! Gua sama Marshall! Yoi! Asik banget, bro! Dari atas gila! My trip! My adventure! Gua buat lo semua kalau dapat tantangan terbang atau lompat dari ketinggian. Lo nggak usah lihat ke bawah, pandangan fokus ke depan aja. Karena kalau lo lihat ke bawah, pasti lo akan semakin parno dan takut, bro. Menuruni objek dengan terkendali merupakan cara yang memukau untuk berinteraksi dengan bentangan alam. Nggak heran kalau gue sama Dion sekarang ketagihan deh buat rappelling. Betul, para instruktur yang terlatih bisa ngiyakinin lo semua dengan cara mereka. Bagaimana memudahkan orang-orang keluar dari zona nyaman atau rasa nggak yakin mereka, sehingga lo semua bisa mendapatkan rasa pencapaian yang luar biasa, bro. Wah, kayak lo ya, bro. Contohnya, udah bisa gaya-gaya aja tuh, kaki di atas, kepala di bawah, udah kayak Spider-Man, bro. My trip, my adventure. Gokil bro, gaya lo udah kayak Spider-Man aja. Oke, okay, next time gue akan cobain gaya kayak lo tadi. Kalau gue udah mahir rapplingnya ya. Tadi yang pertama lumayan lumayan deg-degan ya, sendiri. Berdua makin asik. Yang kedua ya, udah lebih biasa lah. Ya, ya. Kita udah kan tahu. Semakin kita biasa, semakin kita juga ya lebih pede ya nggak sih, bro? Emang susahnya tuh awalannya doang tuh. Awalannya pas waktu kita lagi gantung mau turun gitu sih. Percaya percaya sama si tali ini. Iya si Mas Arif itu yang buat nengahan badan kita tuh. Betul. Emang butuh harus 100% kepercayaan, bro. Yeah. Udah gitu, enak banget, santai ya.
Yoi. Asik bagian, ya? Bagian ya? Hah? Bagian sih. Yoi dong. Nanti kapan-kapan di tempat yang lain, tempat ya? Yang lain. My Trip, My Adventure, kita bakal turun lagi ya. Camping lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. My Trip, My Adventure. Pagi ini Marcel ngajakin gue sama teman-teman divingnya di Bali buat menyelami keindahan laut Bali bagian barat. Gue janji sama lo bro, kalau lo gak akan nyesel ikut sama gue. Tujuan wisata selam ini udah banyak dikenal di antara para diver dan menjadi salah satu tujuan utama diving di Bali. Kondisi yang jernih dan hangat membuat diving di Banyumandi Menjangan menjadi salah satu lokasi di Bali yang dapat disejajarkan dengan beberapa lokasi selam terbaik di seluruh dunia. Cuaca yang cerah membuat gue semangat banget nih bro menghirup sinar pagi ini. Hola, what's up bro? It's gonna be a good day! Kompak, itulah salah satu kunci perjalanan lo bisa menyenangkan. Lihat deh hari ini, kita serombongan gitu. Semua kelihatan enjoy dan happy banget. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Ingat kan kalau di MTMI itu keseruan kita yang ciptain. Sekali-kali bolehlah ada mainan lucu kayak gini pas adventure. Bro, kita udah mau ini nih. Udah siap mau nikmatin kan alam bawah laut di daerah Bali Utara. Pokoknya sekitaran mana sih? Ya pokoknya sekitaran Bali Utara lah. Banyumandi. Utara Bali Utara. Bali Utara. Pokoknya sih katanya ada bilang Putri Banyumandi. Iya, jadi Putri Menjangan itulah pokoknya. Ya sekalian juga nih. Kalau misalnya teman-teman kan baru bilang, "Wah, keluar ke rumah, ekspor Indonesia gampang ngomongnya." Tapi ya nggak itu juga sih memang. Ya lu mesti nabung dulu, ya kan? Daripada jalan-jalan keluar buat habis ke mall, ya kan? Lu daripada kayak kita, lu nabung sebulan, dua bulan, habis itu lu jalan-jalan gitu. Ya, kayak kita, ya kan? Ya lu bisa nikmatin alamnya Indonesia tercinta, bro. Yo, my trip! My adventure! Oke guys, sekarang waktunya kita diving. Let's go bro. Wah, bener apa kata Marcel. Begitu indah ciptaannya dan sungguh memesona menikmati pemandangan bawah laut di Pulau Banyumandi ini. Serasa gak pengen untuk memejamkan mata walaupun sedetik pun. London yesterday, found myself in the city near Piccadilly. Don't really know how I got here. Tuh, nggak bohong kan gue. Berbagai jenis terumbu karang dan ikan yang berwarna-warni menjadikan suasana bawah laut ini kian sempurna. Pulau ini juga dikenal sebagai wall diving terbaik di Bali karena memiliki taman bawah laut yang sangat cerah dan penuh warna, sekaligus kaya biota lautnya, bro. Kalau udah happy banget sama apa yang gue lihat, biasanya gue sampai jungkir balik nih, bro, kalau lagi diving. Asik kan, bro? Kalau yang ini namanya barrel sponge. Karena bentuk yang unik, sponge ini ada yang berbentuk mangkuk, saksofon, bunga, abstrak, dan lain-lain. Lihat bro, ini pertama kalinya gue Marcel Sastra mengibarkan bendera My Trip My Adventure di perairan
Jangan Bali. Baru ngibarin bendera MTMA di bawah laut Menjangan aja gue udah merinding gini. Apalagi kalau ngibarin bendera merah putih, lo wajib nonton My Trip My Adventure besok bro. MTMA 70 Special Kemerdekaan. Pada pertumbuhannya, terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama. Ratusan bahkan sampai ribuan tahun lamanya bro. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang. Di antaranya adalah suhu, cahaya, gelombang air laut, kecerahan, salinitas, dan kedalaman laut. Disadari atau tidak, negara kita Indonesia merupakan salah satu negara dengan terumbu terbesar di dunia. Indonesia memiliki keindahan terumbu karang di hampir setiap pantai-pantai di berbagai pulau. Setelah hampir sehari menikmati keindahan bawah air di Banyumandi, Menjangan, rasanya gue gak pengen pulang nih bro. Nah, ini namanya cuttlefish. Dia sejenis cumi-cumi yang dianggap oleh banyak ilmuwan sebagai master utama dalam menyamar. Yeay, ini adalah spot diving favorit gue di Bali. Ditambah lagi, pagi ini gue diving sama Dion dan tim MTMA. Wah, this is one of the best day of my life. My trip, my adventure. Duduk-duduk di ujung kapal adalah salah satu gaya favorit gue. Rasanya beda aja bro, kayak lebih menyatu dengan alam. Kalau gue ke Bali lagi, gue gak akan ngelewatin momen untuk mengunjungi pulau ini lagi deh bro. Amin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani ya bro. Supaya bisa adventure terus dan sekali-sekali nih, ajak juga dong orang terdekat dalam hidup kita. Hihihi. Dan sekarang gue mau nunjukin aksi spektakuler dari droner kita Bro Odi Putra. Wow, lihat tuh. Drone kami merekam gambar dengan memasuki kapal ini dan melewati gue sama Marshall yang lagi asik menikmati pemandangan laut Bali. That's amazing shot, bro. Warung Sari Merta lebih dikenal dengan nama Sate Lilit. Yang menjadi idola di warung ini nih, Sate Lilit ikan tuna yang rasanya gurih dan sedikit agak pedes. Wah, bro. Yoi. Cocok nih, habis seru-seruan bareng ya kan. Laper kan? Nah, ini gue kasih tempat nih. Makanan khas tradisional nih. Tradisional Bali. Yeah. Sate Lilit pasti lu tahu dong. Itu sate dari ikan. Ikan kan, bro? Ikan. Ikan apa? Ikan tuna. Emang yang dipakai cuma ikan tuna aja, Pak? Iya. Oke. Dua. Dan kita bagi sini aja kali. Ngobrol-ngobrol. Ini menu yang jual yang dijual cuma sate lilit aja nih. Sate pepes kuah. Oke. Boleh dibantu enggak? Nih. Ada yang dipasin sama ada yang penting lilit. Nah, mendingan lu deh. Lu kan tangan lu kayaknya emang kayak chef-chef gitu. Jadi ya, gua gini aja, suwit aja. Sini dulu. Ya udah. 3 kali. 3 kali ya. Enggak, panas banget tuh. Ya gitu. Ah, ya. Okay. Mau Jepang atau biasa? Biasa aja ya. Nah, satu. Sama. Dua. Lagi. Wah, lu apa? Ntar gue gak konsen, gue jadinya pulang. Udah, lo kalah. Bro, lo masuk ke dalam. Bener-bener. Nanti gue kipasin di sini. Pak, boleh pinjam kipasnya gak, Pak? Meskipun warung sate lilit ini bentuknya sederhana, tapi lu lihat dong para pembeli yang datang dan pergi ganti-gantian untuk beli sate lilit ini dengan rasa yang enak dan harga murah. Soal ada tempat atau tidak bukan jadi masalah bagi para pelanggan setia sate ini. Sate.
Sate lilit ini biasanya menggunakan bahan dasar ikan laut yang dilumatkan sampai lembut. Kemudian diberi bumbu santan, bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, dan bumbu-bumbu lainnya. Baru deh dibentuk bulat memanjang di sebatang kayu dan kemudian dibakar. Sate. Satenya bro, ternyata gak perlu waktu lama buat ngipas sate sampai matang. Sekitar 1 menit 2 menit udah matang. Sate merupakan salah satu keajaiban kuliner Nusantara. Berbagai jenis sate bisa ditemuin hampir di seluruh tanah air. Gak terkecuali Bali yang cukup dikenal dengan sate lilitnya. Aduh bro, jangan lupa buat mampir makan kesini ya. Wait, tapi ingat, biasanya sate lilit Mertasari nih sore-sore udah habis bro. Cobain ya. Wah, enak men, asli enak. Boleh saya bawa bakar ya? Rasanya tuh emang ikan tunanya berasa banget, agak sedikit pedas. Sambalnya juga lumayan pedas. Sambal serai nih. Bro, yoi bro. Mantap bro. Ini sih sate lilit terenak yang gue pernah makan nih. Gue gak lebay sih. Sama enak. Ini di dalungan kalau bunyiin. Warung yang terletak di Jalan Pulau Moyo, Pendungan, dan Pasar ini nggak nyediain tempat untuk makan. Jadi mau tidak mau kita harus membungkusnya untuk dibawa pulang. Ya kalau kita mau makan di sini, duduknya di atas kursi seadanya gini bro. Oke, kita bagi-bagi rezeki nih. Deh, sini deh. Semuanya sini. Kita makan-makan bareng ya. Ngumpulin. Bagi-bagi nih. Kami menutup adventure kali ini dengan bagi-bagi sate lilit ke anak-anak di sini. Ya, seneng banget deh gue ngeliat mereka tersenyum kayak gini. Thank you ya bro, bro cilik gue nih. Hehehe. 1, 2, 3, my name, my adventure. Bali, meskipun didatengin berkali-kali, tetap punya kesan yang berbeda-beda dan selalu memuaskan. Alammu sungguh memiliki aneka ragam pilihan. Gak cuma alam, tapi aktivitas seru dan menantang sampai kuliner yang enak banget ada di Bali. Yo Bali, jangan bosan ya buat kita datengin. My trip, my adventure.